Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang, Hajah Susi Gantini SSI bersama Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumedang mengunjungi warga yang terdampak banjir di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang, Hajah Susi Gantini mengharapkan bencana banjir ini tidak terjadi lagi dan bagi warga yang terdampak diberikan kesehatan dan ketabahan. Susi menjelaskan perlu adanya kerjasama semua agar tidak terjadi lagi banjir, yaitu dengan menjaga lingkungan sekitar sebagai ikhtiar meminimalisir banjir dan jangan sampai buang sampah sembarangan. Untuk saat ini bantuan apa saja yang dibawa dan berapa puluh nih? Bantuannya karena dari berbagai macam, itu ada dalam uang, dalam bentuk sembako, makanan, obat-obatan, kami serahkan sebagian di kecamatan dan juga sebagian di posko bencana di Desa Cipacing. Apa yang mau disampaikan pesan-pesan nih buat warga Cipacing nih? Mudah-mudahan warga Cipacing menjaga paling utama dari lingkungan, mungkin bisa sebagai ikhtiar kita semua untuk menjaga supaya tidak terjadi banjir lagi, tidak ada pendangkalan sungai, ada sampah di sungai dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah juga insya Allah lebih memperhatikan lagi untuk penanganan ke depan supaya tidak terjadi lagi. Demikian Abinang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan.